Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi menjelang siang. Kali Buas Dumuh. Airnya lagi jernih. Kali ini berapa tahun yang lalu longsor dan banjir dan menyeret beberapa rumah mengakibatkan korban. Kalau tidak salah 12 orang. Kali di kali ini korban terseret banjir bandang. Peristiwa yang penuh duka beberapa tahun yang lalu. Kali ini 12 orang meninggal dan ditemukan di pinggiran-pinggiran. Ada yang ditemukan di pinggiran-pinggiran kali ini. Kali Buas ini bercabang dua, satu sini dan satu di sini. Jadi kalau hati bercabang ya bisa saja, tapi ini kali bercabang dua. Saya ambil posisi cabang kiri. Terus sampai ke sana, itu jembatan. Dan ini dimanfaatkan oleh warga di tempat cuci tapi juga tempat mandi. Ada juga orang mandi di sini.
demi menahan rasi dibikin tanggul. Ini tanggul-tanggul. Alhamdulillah. Balik. Coba melihat cabang yang satu. Sering anak-anak menjadi tempat bermain anak-anak. Sekali lagi di kali ini beberapa tahun yang lalu peristiwa air bandang merusak rumah, tapi juga mengakibatkan korban jiwa 12 orang. Ini yang cabang yang satu yang tadi sudah lewati, ini cabang yang lain. Ini pipa air rusak, ini pipa karena beberapa hari ini lalu ada banjir ya. Ini akibat banjir. Pohon-pohon ada rubuh. Pipa-pipa rumah tangga, saluran air. Ini kelihatannya ada yang lebih besar dari kalinya, luas sekali. Tapi ini debit air kurang karena debit airnya kurang, tapi bagus ya. Kali berbatu-batu sana, jauh ke sana.
saya tidak lagi ke sana, nanti pada kesempatan yang lain. Seperti seringkali kali ini kurang dimanfaatkan. Kali Buas Tumuhu, Buas Kali Buas, kali beberapa tahun lalu, pernah terjadi air bandang menghanyutkan rumah, tapi lebih menyusahkan karena waktu itu 12 orang, kurang lebih 12 orang nyawa melayang di kali ini, dan mayat-mayat ada yang didapat di pinggirnya kali ini, di pinggiran ini. Demikian teman-teman, nanti suatu waktu ada kesempatan lain saya akan mengeksplor kali ini sampai ke pusat di bawah gunung. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton dan mengikuti video ini. Selamat siang.